Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi di gameplay City Skyline yang udah mau tamat ini ya. Udah lahannya tinggal sedikit, udah tidak ada area lagi yang bisa kita tambahin karena milestone kita sudah lengkap ya. Oke. Nah ya, kita review-review dulu sebelumnya apa yang sudah kita bikin di episode sebelumnya. Ini ya, kemarin akhirnya kita merubah haluan tol yang tadinya mau kita tembusin ke sana karena areanya udah nggak bisa dibeli lagi, jadi nggak bisa sambungin ke sini. Dan akhirnya mau kita, gue patahin. Maksudnya dibelokin akhirnya ya untuk masuk ke desa gitu nih. Ini jadi jalan tol masuk langsung ke desa ya tuh. Dari dua jalan langsung tiba-tiba satu lajur busuk gue. Jadi langsung sepi ya. Gitu. Nah kemarin juga ini ya, apa namanya? Jembatan di sini akhirnya gue matiin ya tuh. Gue matiin kenapa? Karena biar tidak ada yang melintas lagi di sini ya. Dan ini jadi akhirnya sepi sekarang. Nah tuh, cuma orang-orang doang pakai. Mobil pun jarang yang lewat coy. Ya entah kenapa. Oke. Ya jembatannya udah gue copot. Jadi penduduk desa cuma bisa keluar desa melalui tol ya. Satu-satunya ya, biar kayak real ya. Tuh. Ini tolnya udah gue bikin ya, bikin dua jalur termasuk gede ya tuh. Tolnya cukup luas. Yaelah. Nah, abis itu kemarin gue juga udah bikin apa ya? Ini nih. Apa? Nambahin oil level 3 ya tuh. Udah level 3 coy. Kemarin ada penambahan ini nih tuh. Sepanjang jalan itu baru semua nih. Set. Ini sampe gila. Oh iya, sampai kagak ada ininya dong. Resource-nya kagak ada. Abis kali ya, saking banyaknya gue bikin. Olinya abis. Ya udah lah ya. Ini padahal penuh ya tuh. Ini penuh. Oh ini jangan-jangan juga buat nyedot juga ya kayak beginian. Gak tahu sih buat apaan. Sebenarnya gue juga masih bingung ya. Terus di ini gak apa-apa kan ya. Agak rame sih, cuman harusnya nggak apa-apa ya, karena cuma dikonsumsi buat pabrikan doang. Oke, terus kalau nggak salah, gue kemarin nambahin lagi untuk apa ya? Ini nih, ini ya. Kalau nggak salah, gue lupa deh. Ini level 3 nah tuh, level 4 ya. Wahana baru dua ini ya. Ini kayak kalau di Dufan kayak Hysteria kayaknya ya. Drop Tower Ride namanya. Terus yang ini kayak kita main Roller Coaster Tycoon 3 ya. Ini tuh kalau nggak salah namanya Discus kalau di Roller Coaster, tapi di sini namanya pendulum ride. Gitu. Nah di sini gue udah bikin 3 biji ya biar inilah maksudnya biar imbang ya. Oke. Terus kemarin gue udah bikin apa lagi? Kayaknya udah ya itu doang. Apa ya? Lupa gue. Sebentar, kok gue lupa ya? Iya deh, sama benerin ini doang ya, gue bikin ini nih kemarin. Iya, lupa gue. Oh iya, kemarin tuh ternyata di sini gue masih ada jalan yang bikin macet. Udah gue matiin tuh, bikin macet kan? Banyak bis. Sial banget, emang ya. Ini gara-gara kemarin gue bikin jalan di sini, gue masukin di sini jadi bikin macet. Tapi sekarang udah mulai lumayan, tapi ini bikin macet sih emang. Ya udah biarin aja dulu situ karena macetnya nggak terlalu parah sampai belakang sih itu. Jadi masih aman. Oke. Kita lanjutkan saja. Oh iya, kemarin di episode sebelumnya itu gua udah bilang kalau kita mau bikin bandara. Oke, kita lakuin ya, kita bikin bandara. Tar dulu. Kalau nggak salah oil level 3 belum deh. Apa farming ya? Lupa deh gue. Sebentar, kita cek dulu. Kalau nggak salah kemarin ada yang naik ke level berikutnya apa ya? Ini apa ya? Oil. Bukan coy. Oil mah ini apa ya? Oil industry storage. Oh iya bener ya. Ini belum ada. Oh. Oke. Oil bener. Kita bikin aja. Set. Satu. Dua. Dan tiga. Kita bikin tiga ya. Terus apa yang lagi yang baru? Ini udah kayaknya. Iya ini udah.
ini apa ya? Ini ya, jangan-jangan. Oh iya, betul. Itu udah. Ini pyrolysis. Apa ini? Belum ya, pyrolysis. Bentar. Tak, gue cek dulu. Iya, belum ya. Sini gak ada. Ini apa ya? Udah, cuy. Pyrolysis. Cuma nambah itu doang. Ini udah. Oh, large. Yang pump-nya belum. Oke, boleh. Kita coba gue taruh sini ya. Coba kita taruh sini. 1, 2, 3. Terus gak bisa, kok gak bisa? Sulit. Oh, di dalam bisa nih. Aduh. Sini nih. Nah. 1, 2, dan 3. Dah, ya. Terus ada lagi yang baru. Kayaknya udah ya, itu doang, 2. Ini apa ya? Oh, unique factory, boleh nih. Wih, roti coy. Tadi gue mau bikin itu malah gak jadi ntar. Tunggu. Ini oil ya. Menarik. Bingung gue. Cobain ah, bikin atau ya. Gue coba bikin di sini kali. Pabrik roti. Apa itu ya? Gila, pabrik roti coy. Keren. Oh iya, pantesan nih kagak ada yang beli tuh. Not enough buyer, pantesan ya. Butuh kayak ginian ternyata, unik-unik ya. Biar mereka yang makan tuh. Animal product, terus ada floor. Ya kan, tuh, ya kan, hilang diri. Gitu. Oke, sudah tahu. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat ini ya, bandara, let's go. Apa yang harus gue bangun nih? Wow, ini gede juga. Apa ya? Airport. Ini kargo. Oh, bukan. Bukan kargo. Oh, ini kargo semua ya? Helikopter udah. Blimp depot. Blimp depot apa ya? Oh, ini. Untuk, apa namanya? Balon udara ya? Helikopter stop. Boleh helikopter stop. Well, keren juga ya. Cuman bandara ini doang atuh coy. Yang ini sisanya kargo. Yaudah, kita coba bikin aja. Ya, pintu masuknya di mana ya? Langsung dari tol aja, Pak ya. Langsung gue patahin. Boleh lah. Ya. Kita langsung pakai tol dari sini langsung ya. Sebentar. Kita harus bikin yang agak luas ya. Jadi sini aja deh. Nah, langsung gue turunin sini, sip. Dan kita landain, sip. Dah. Terus kita ganti langsung ke pakai jalan yang mana ya? Menarik. Bingung gue. Bingung nih gue. Oh, pakai yang dua lajur ya deh. Takutnya macet ya. Medium. Nah, ini deh. Pakai yang ini boleh. Ya. Oh, tikungin aja dah. Itu terlalu mepet ya. Tikungin. Salah. Kayak gini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita bikin ini. Coba dulu ya. Ke sini. Hop. Oke. Dan sekarang pintu keluar ini. Pintu keluar harus lewat tol lagi, coy. Kayaknya harus sih. Gua kelilingin dulu aja deh. Ke sini, kemudian ke
Wadidaw. Ya udah kita bikinnya dulu sini. Mutar-mutar aja ya. Oke, gitu. Mutar-mutar doang. Ngkotakin. Sekarang gua harus bikin pintu tol ya. Pintu tolnya biji mana nih bikinnya? Gini. Paham gua. One way large tol. Boleh juga nih. One way large tol. Kita bikin di sini aja coba. Lurusin dulu. Iya, sobat. Nah. Nah, sini boleh ya. Set. Nah. Mantap. Dan listriknya belum ada di sini. Tarik dulu ya dari sini. Menuju ke sini. Sip. Dan kita sambungin di sini. Dah. Nah. Air udah sih. Nah. Sekarang bikin pintu keluar dulu. Sini mungkin. Nah. Sini boleh ya. Nur dikit. Nah. Dah, gitu aja dulu ya. Seadanya dulu. Nanti kalau udah jadi baru kita perbaikin. Ini enaknya gini sih. Gue punya ide. Jadi biar gak macet-macetin. Kok gak bisa sih? Salah. Biar gak macet-macetin desa ya. Jadi langsung gue cut ke sini. Save. Dan gue potong ke sini. Oke, dan naik langsung. Tuh, gitu ya. Save. Dah. Ini langsung gue naikin ke harga tertinggi $2. Oke. Dah coba. Ini bandarnya kecil banget coy. Bandar macam apa ini? Oke. Ya mau gimana? Kita sudah tidak punya lahan ya. Tuh, kecil kan? Ya udah. Kita bikin terminal 1. Sini bisa? Enggak bisa. Sini. Kok enggak bisa? Masih ini ya? Ini terminal 1. Oke. Bikin terminal 2 langsung. Kagak deng, gak bisa. Terminal 2, kagak bisa dong. Jalannya cuman gitu doang, kagak bisa. Yaudah, kita bikin kargo aja. Gak bisa cuy. Sial bener. Ini udah nih, begini doang. Oh, listriknya kagak ada. Oke, kita kasih listrik dulu. Dari sini aja. Kok tinggi? Kita tarik listrik dari sini ke sini. Dah. Repot nih. Masa jalan gak rata dikit? Emang harus rata sih. Namanya bandara ya. Coba, ini begini doang cuy. Simpel amat. Iya. Udah beroperasi cuy, gitu doang. Ada ini gak sih? Oh ini. Oh ini mah helikopter. Wih, boleh juga helikopter ya. Gue mau bikin kargo sih. Kargo beda lintasan aja dah. Disini aja kali ya. Udah gak muat coy. Masa gak bisa sih, please lah. Gak bisa coy. Aduh, sayang banget. Gak bisa ya. Terminal 1, terminal 2 gitu. Ampun dah. Cuman karena gak rata dikit ya gak bisa dong. Gak bisa cuy. Ya. Saat disayangkan. Ya udah kita bikinin aja dulu. Nanti kita perbaikin ya. Ini balon udara. Gue mau bikin sini coba. Nah, jangan. Situ macet ntar. Sini aja. Sebelah. Sebelahan sama bandara. Dah. Wih, pakai ini ya. Pakai jalur. Wow. Saya paham. Oke. Gua paham. Kalau gitu gua mau bikin di kota kota ini dulu, new kota kita. Wadidaw.
Serempet. Aduh, manggung banget. Yaudah, kita bikin sini. Wih, berisik ternyata. ada polusinya ternyata. Kencang banget polusinya. Sini aja deh. Ya, kalau mau ke kota bisa naikinin sini. Oke, listriknya gimana? Kagak nyambung, astaga. Oke, sini. Dah. Terus apalagi ini transportasi agak-agak aneh sih sebenarnya. Di sini nggak muat, coy. Sini. Bisa dong. Tapi ini kena ini. Kena bangunan bersejarah. Tuh, bisa, coy. Kena babat dua tapi. Sini nggak bisa. Ya udah, kita bikin di area perkantoran ya. Area perkantoran di mana lagi? Sini kali ya. Bisa harusnya. Gak bisa dong. Aduh. Sini bisa kena batu tapi. Serba sulit. Sini. Ih, masa gak bisa sih? Terus lah. Come on. Ah, tidak. Sini. Woi, sini aja. Ini kan area perkantoran kan. Nah, sini enggak boleh. Set. Yoi. Dan di kota pertama, bisa enggak kota pertama? Ya, udah penuh, coy. Enggak bisa, terlalu rame kota pertama. Dah, itu aja lah. Kita bikin dulu tracknya. Nah ini dia. Kayak track-trackan segala ya. Ini pesawat belum ada yang masuk loh. Eh, kok begini tracknya? Seriusan. Sebentar. Kok aneh. Coba-coba dulu aja ya. Kita coba tikungin langsung. Oke. Langsung menuju sini. Deket amat ya. Ini. Kedeketan, coy. Langsung gue bablasin ke sini. Mana? Kok gak nyampe? Kenapa? Out of city limit. Wait. What? Oh, alah. Ya. Oke, gue bikin dulu di sini. Ya. Nah, dah. Oke. Terus helikopter sekarang. Helikopter stop. Nah, ini kecil nih. Enggak juga deh. Gede. Ah, di kota pertama enggak ada transportasi udara dong. Masa harus gua kenain tuh? Kena bantai, banyak banget yang kena. Ini batu bersejarah lagi. Enggak bisa. Tidak, gue tidak merelakan itu. Pokoknya nanti gue mau bikin kota baru lagi yang lebih kece ya. Tepatnya di ini, di mana? Di apa? Pakai mod yang super mewah itu, super mewah. Yang ngebuka area 81 ya. Gue jadi bingung ya ngomong apa. Oke, gue bikin sini deh ya. Gak apa-apa dah, sini satu. Tapi gue butuh listrik dulu. Kagak ada listrik sama sekali. Iya, listriknya bingung gue. Dari sini tarik. Nah, udah. Sip. Coba gue bikin lagi di sini kali ya. Helikopter kayaknya bagus juga nih. Nah, bisa kan. Yoi. Kece, uset kena tower ntar ini. Kena tower gak ya? Geser deh. Kena tower ntar. Geser dikit. Aduh, kena babot lagi. Ini deh. Dah. Ya. Agak jauhan dikit. Oke, kemudian gue tambahin lagi di helikopter di mana ya? Udah ya. Di sini ya, enak nih. Enggak.
Di sini aja langsung di bandaranya. Nah, sini boleh nih. Esai banget sini. Wih, udah ada pesawatnya, coy. Waduh, salah bikin gua. Itu pas buat di atas bandaranya. Yoi. Pesawat, coy. Coba coba naik naik. Tetap lo. Ayo. Kamera enggak asik buat. Ini terbang, coy. Ini, ini. Kemana ini? Tujuannya? Entah. Ya, jauh. Hit, enggak kena, sial. Kena, please. Jet plan cuma 19. Enggak tahu kemana tadi. Ini gue geser dulu helikopter ya, salah bikin gue. Terlalu mepet. Agak kesini dikit. Nah, ini boleh. Dah, ya. Listrik aman. Oke, wih, banyak yang datang. Uyoi, tapi nggak ada parkiran. Aduh. Asik. Pada parkir sini ya, pesen banget. Wow, keren juga ya. Sudah mulai banyak. Oke, sekarang lintasan helikopter kita bikin. Oh, bisa muter ya. Oh, gitu. Boleh juga ya. Oke, kita bikin di sini. Lintasannya agak pendek. Sebelumnya itu. Oh, sini. Terus kita ke sini insip. Kemudian langsung dari sini ke mana tadi? Oh, sini. Ya elah, ini deket amat. Enggak ding. Ini termasuk jauh. Karena udah beda wilayah. Entah lah. Oke, kita coba lagi. Di mana ya? Oh, di sini belum, coy. Kalau gitu gue bikin lagi. Ini tar dulu. Jangan bilang gue salah. Enggak ding, benar. Oh, ini yang kecilnya, Blimp stop. Oke. Okay. Ini gue taruh di sini juga kali ya. Jangan, ini lebih kecil, berarti bisa di sini. Nah, ini bisa, coy. Nah. Ini enggak. Kayaknya jangan ke situ juga banget sih. Gimana ya? Sini apa ya? Ada jalan layang, coy. Ya udah, sini aja deh. Oh, sip. Listrik ya? Oke, sudah ada. Kemudian tadi ada 6. Ini belum gue sambungin, lupa. Sambungin dulu. Kita tikungin sini, kemudian sini dan ke sini. Sip. Nah, helikopter di sana muat gak ya di kota pertama? Soalnya nggak terlalu gede nih, bisa harusnya. Sini bisa gak? Mepet-mepet gitu. Gak bisa dong. Ampun. Duh. Sini-sini gitu. Gak bisa. Aduh, sayang banget. Aduh, gak bisa. Sini. Gak bisa. Gimana ya? Sini kan. Bisa. Bisa. Gila, ada helikopter. Sedep nih gua. Di dekat perkemahan ya. Gak kena kan pagarnya. Oke. Sekarang kita sambungin dulu. Ini arahnya. Oh, dari sini. Sini. Menuju ke sini. Oke, sip. Dan yang dari sini gua babat langsung ke alah. Sini ya. Langsung menuju sini. Sip, dah ya. Sekarang saatnya gue bikin yang stop ini ya, stop namanya. Ini nggak terlalu gede sih. Menarik, tapi udah nggak muat. Aduh. Sini bisa nggak ya? Ya gue babat tuh kalau di sini. Aduh, gak bisa dong.
kolapsnya cuy. Kecil sih, nggak terlalu gede, cuman panjang ya. Tuh, nggak bisa. Kalau gue bikin di perkotaan berisik. Wah iya, ini gue bikin perkota. Ya udahlah ya. Mohon maaf kalau berisik, ada helikopter di situ. Lupa gue. Sini aja kali ya. Coba, bisa dong, please. Oh, bisa ya? Ah, di sini bisa. Cuman banyak korban. Gusur. Kena korban gusur, wait, wait. Tuh. Bisa sih. Jangan ah, jangan gue paksain. Sayang soalnya, ya. Udah biarin. Gitu aja. Wait. Masih recognize untuk akademi ya, elah. Apa sih? Masih kurang banyak ya. Susah banget naikin ya, level 3. Ini udah akademi kayak, oh ininya, student ya. Kenapa studentnya kurang? Apa udah penuh? Kan per 800, masih jauh dong. Harusnya. Oke, ini dissertation udah. Udah semua cuy. Kalau gitu, coba gue pengen perhatiin dulu apakah penuh bener-bener. Enggak, masih ada celah ya, tuh. Apa emang muridnya kali emang kurang ya? 56 tuh, 47, 41, 81. Masih aman harusnya. Ini apa? Enggak ngaruh sih. Ini seper 1000 juga aman kan? Iya nih. Cara naikin itu gimana ya? Yang di tengah ini nih. Nah ini. Muridnya cuma 571, mau naikin naik ke 800 jauh banget coy. Waduh. Boleh juga. Oke lah. Ya. Biarin dulu aja ya. Gua enggak tahu soalnya cara nambahin ini gimana. Naik turun tuh dia nilainya. Mungkin banyak yang lulus juga kali. Gitu ya. Oke. Gimana kabarnya ini? Langsung ada wih, macet langsung. Ya bener aja, coy. Wadidaw, kok macet? Ada pesawat turun dari tadi ya. Langsung macet, coy. Untungnya lancar ya, tuh. Ini sih yang bikin lama ya, tuh. Nikungnya. Baik, enggak apa-apa dah. Biar cepet jalan. Oh, pada ngekat. Waduh. Oke, kalau gitu gua naikin cepat kecepatan ya. Enggak ngaruh sih. Ini juga enggak macet sini. Ya udah biarin aja. Nah, yang harus gua pikirkan kembali adalah balon udara kah? Belum ada sama sekali nih balon udara. Jangan-jangan harus gua sambungin dari sebelah kanan ya. Coba dari sini. Gak bisa dong. Emang satu lajur. Wih, ada yang datang lagi. Pesawat. Emang dari sini doang ya. Sini ada. Gak ada kan. Wih, ngantri kapalnya. Kapal pesawatnya. Yoi. Rame lagi ya. Oh iya bener. Macetnya dari sini ya. Tuh dia. Gila, banyak yang berdatangan cuy bandara. Pantesan ya. Berarti harusnya gue bikin satu jalur kali ya. Enakan gue bikin muter gitu. Lebih enak kalau bikin muter. Tapi ya udahlah. Masalahnya gue mau bikin lagi di sini tapi nggak, udah nggak bisa cuy. Kargo gitu nggak bisa sama sekali. Ini airport gara-gara nggak rata doang. Coba kalau kita cobain ratain gimana. Waduh, udah mulai hampir 30 menit lagi nih cuy. Coba ah gue ratain. Nah.
not enough soil. Wait. Kayak gue tahu deh kenapa. Tanahnya terlalu dikit gitu. Apa sih? Harus ada yang gue kurang-kurangin. Nah, tuh, tuh kan. Jadi ada pengurangan gitu, tapi ada yang dikorbankan. Nah, sekarang bisa lagi nih. Tuh, ya gak? Oke, kita coba dulu. Agak nanjak sih. Bisa ya? Oh, gue paham nih. Tahu gue. Bisa sih. Ya, soalnya udah mentok. Oke, gue ratain lagi di sebelah sini. Sini juga. Jangan-jangan. Di mana ya? Waduh, ini enak juga nih, tinggi datarannya. Nah, kita kurangin dulu. Oke, udah lumayan ya. Udah, coba kita ratain lagi sebelah sini. Soalnya udah semakin sedikit. Oke. Udah kali ya? Udah. Kita coba bikin lagi. Gini caranya. Ini gue potong di tengah-tengah ya. Gila, ada jalan mobil di tengah sini, cuy. Ngeri banget. Oke, abis ini kita closing ya. Nih, maksud gue di sini ya. Udah. Coba kita bikin untuk kargo kali ya. Nggak muat dong. Masih belum bisa lagi. Sial. Ini deh. Bisa kan tuh. Tadi mana? Nah. Udahlah, ini aja ya. Yoi. Terminal 2 ya. Gila, terminal 2. Ya, berarti kargo udah nggak bisa. Ya udah lah ya. Yoi. Terminal 2. Gokil. Terminal 1, terminal 2. Ini airport terminal 2 kita, Kak. Yang ini terminal 1. Sip. Ya. Terminal A gitu aja kali, biar gampang. Terminal B. Kok enggak kesep sih tadi? Terminal A. Nah, perlu di enter ternyata. Ini terminal B. Sip. Dah ya. Mantap. Yoi. Langsung rame. Kayaknya sebentar. Ini kayaknya enaknya gue bikin satu lajur kali ya. Gini. Nah, pakai yang ini. Kita upgrade. Nah, gini ya. Biar nggak terlalu macet. Jadi gue putarin arahnya ke sana. Oke, sip ya. Mantap, kuy. Oke. Mantap. Wih, kebakaran sini. Waduh, hangus terbakar, cuy. Rumah-rumah ya. Kasihan. Rumah-rumah di desa kebakaran. Padahal gue udah namain ini loh. Pemadam. Pemadamnya kebakaran juga lagi. Jangan. Ini ada dong. Kenapa kurang? What? Ya harus dihancurin ya. Oh iya. Ya. Kasihan. Gara-gara banyak pohon nih. Jadi sering kebakar. Oke, gak apa-apa. Biar terbang. Kayaknya harus gue tambahin lagi kali ya pemadam. Kayak kurang banget, coy. Di kota di kota kedua. Nah, sini juga nih, tuh. Ini serem juga di sini. Kalau gitu gue korbankan satu rumah, mohon maaf. Ya, untuk pemadam. Dah. Sip.
Wah, sini juga belum. Kalau gitu gue tambahin di depan aja Pak ya. Sini. Bingung gue jadinya. Kalau di sini kena banyak. Ya udahlah ya, kita korbanin aja. Pakai yang kecil deh. Nah, ini kecil enak. Udah. Oke, mantap. Madamnya jadi banyak sekarang di desa. Sering kebakaran. Oke, ya, ini bandara sudah gue bikin. Mungkin gue sudahin dulu sampai sini. Gue mau bikin thumbnail dulu. Mantap. Kece dah. Eh, salah. Dah, ya. Yang jelas untuk apa namanya? Wih, ada yang turun. Untuk City Skyline di season pertama ini udah bakal mau tamat ya. Kenapa gue bilang udah mau tamat? Ya gitulah ya. Wah iya, ini kebakaran. Set. Aduh, kebakaran coy, lupa gue. Belum ada ini ya. Nah kan. Astaga naga, pantesan. Bilang dong kalau kebakaran. Tuh ya. Waduh, sebelah sini juga belum ada lagi kan. Udah gue bikin lagi sini. Sini juga. Tuh, lupa gua. Malah gagal jadi closing gua. Sini deh satu. Dah. Eh. Sip. Gua sini juga belum ada ternyata. Bakaran repot nih. Ntar. Gua bikin sebelah sini aja. Dah, tuh. Ya. Sama kepolisian dong. Kepolisian di sini boleh. Sip. Dan rumah sakit satu aja. Sini. Kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu. Dah. Oke. Okay. Untuk episode berikutnya gue bakal perbaikin ini ya, kebakaran tuh. Gak nyadar gue kalau kebakaran, sial ya. Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel L7. Kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya untuk kalian dapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel L7. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen videonya ya. Bebas. Yang jelas ya gitu lah ya, ditonton ya. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mantap, cuy!